Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kang Mus ya. Di sini ada power tool dan hand tool ini teman-teman ya. Ya ini hand tool ya teman-teman. Tapi Kang Mus ini teman-teman ya apa namanya penasaran sama kunci ratchet dari merek Tekiro ini ya. Pengen melihat ya isi dalamnya seperti apa. Kita mau pengen bongkar ya. Oh ya, kamu menggunakan kunci T bintang ya. Adanya ini ukurannya size nya 15. Sekarang kita buka ya teman-teman ya. Ini ada besi penahannya, kita taruh ya. Nah, ini ada mata cuk ya teman-teman ya. Ini cuk buat kunci shock dengan ukuran setengah mili ya. Ini ukurannya ukuran caksnya setengah ya teman-teman ya. Ini isinya cuma kayak gini aja ya. Oh ya, ini tanpa tombol ya, kan ada tuh yang kunci krik-krik yang dia ada tombolnya di sini untuk melepas dari mata soketnya itu. Kalau ini nggak ada tombolnya teman-teman. Ini seperti ini isinya cuma seperti ini ya. Ini sama baut bintang yang memakai kunci T15 ya. Kunci L15 yang mata soketnya bintang seperti ini. Nah isinya cuma seperti ini teman-teman. Terdiri dari per ya. Ini ada spiralnya 2 biji. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan nih. Terus ada tuas pengukitnya ya. Ini untuk pengukitnya ini untuk reversible untuk L dan R ya teman-teman. Misalnya mau ke kiri atau ke kanan, tinggal ngolahnya di sini nih. Halo. Halo. Oke seperti ini teman-teman ya. Tadi itu cuman pengen ngelihat aja isi dalamnya ya. Ratchet Tekiro ini ya isinya cuman ada gigi terus sama ada tuasnya ini yang pengungkitnya ini untuk membuka dan ini untuk menutup. Nah ini udah cuman krik-krik doang ini teman-teman. Penasaran banget kan Kang Mus itu isi dalamnya apa kok bisa bunyi gitu. Nah oke, seperti ini teman-teman ya, isi dalam ratchet ya, kunci shock ratchet dari Tekiro ini seperti ini, isi dalamnya cuma begitu doang, tuas sama tuas doang. Oke, cukup sekian video dari kamu, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.